Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku sependapat dengan kompetitornya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, soal cara mencegah praktik korupsi. Prabowo sependapat dengan Anies soal perlunya political will atau kemauan politik dari pengambil kebijakan. Prabowo mencontohkan saat masih aktif menjadi prajurit TNI, seorang komandan harus memberi contoh baik kepada anak buahnya. Sebaliknya, jika pemimpin memberikan contoh buruk, maka anak buahnya akan meniru lebih buruk lagi. Yang kedua, menurut saya, adalah kehendak politik, political will. Tadi saya sependapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas. Political will, kehendak politik untuk menegakkan pemberantas korupsi. Dan Ingarso Sumtolodo memberi contoh pengalaman saya di tentara, kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi. Prabowo juga mengaku setuju dengan pendekatan yang dilakukan KPK selama ini untuk memberantas korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Namun Prabowo ingin menambah satu pendekatan lagi, yakni pendekatan sistemik. Pendekatan sistemik yang dimaksud Prabowo adalah meningkatkan gaji pejabat negara sehingga mampu menghilangkan niat untuk berlaku korupsi. Namun jika ternyata masih ada yang mencuri uang rakyat, maka pejabat itu tentunya akan ditindak dengan setegas-tegasnya. Pengakuan Prabowo yang setuju dengan pendapat Anies ini terbilang kontras dengan aksi keduanya yang saling serang di masa kampanye Pilpres 2024. Semua bermula ketika Anies bertubi-tubi menyerang Prabowo saat debat Capres pada 7 Januari 2024. Anies memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan mengungkap luas lahan yang dikuasai Ketua Umum Partai Gerindra itu. Setelah debat itu, Prabowo saat kampanye di Sumatera sepanjang pekan lalu melancarkan serangan kepada Anies. Ia mengaku tak peduli atas penilaian jeblok dari Anies dan menyebut Indonesia tak butuh pemimpin yang hanya bisa bicara atau cuma omong-omong.